Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zik berada di Zik City untuk Zik buatkan satu benda yang istimewa kepada korang. Okey, kalau korang yang tahu, lampu MG3R tail lamp dah lama dah di dalam market, tetapi ada orang komplain bahawa lampu belakang tak berapa terang dan juga signal bagi Zik signal okey lah, tapi lampu brake tu yang paling penting. Sekarang ni Zik berada di Zik City Kelang untuk Zik custom. Zik dah hadir dah dekat belakang ni. Okey, dalam ni Zik nak custom bagi brake tu terang, dan mungkin Zik akan bincang dengan Kenji beberapa benda untuk kita tengok macam mana dia punya ni, untuk Zik tukarkan sikit lah style dia. Jom tengok bersama-sama dengan Zik proses dia, dan juga tak adalah proses pun, proses memang Zik City buat, harga dan juga nanti kita review lah terang ke tak terang brake dia. Okay guys, kenapa Zik suka kat Zik City ni? Disebabkan dia ada contoh yang Zik nak tengok. Orang tengok memang power lah Zik City ni. Mesti ada dalaman dia untuk yang MK7 ni. Dia nak ceritakan kepada korang, apa yang Zik akan buat adalah yang bawah ni, brake kita akan buat terang. Okay, tetapi Zik dah tak nak dah yang bintik-bintik-bintik-bintik ni. Zik dah tak nak. Zik akan buat straight macam yang dekat atas ni. Cuma atas ni, Zik akan kekalkan bintik-bintik tu supaya dia nampak ada detail sikit lah. Kalau macam straight sangat semua, nanti macam Cybertron pula kan. Okay, jadi itu yang Zik akan buat. Cara dia akan buat proses ialah, nanti yang ini dia akan potong dua ni, lepas tu dia akan buat satu arc lid yang baru, dan dia akan buat dua LED supaya terang lagi daripada yang ini, dan brake tu akan terang sama dengan third brake yang kat atas ni. Jadi proses ni berapa lama untuk ambil masa? Jom kita tanya Kenji. Kenji, lampu MK7 you rasa berapa lama mau custom? Seminggu lebih lah? Seminggu lah. Seminggu lebih kurang macam tu lah. Jadi untuk harga nanti kita cerita selepas dah siap semuanya. Jadi jom kita tengok selepas seminggu nanti guys. Okay, kita kembali balik ke Zik City untuk kita tengok. Dah siap dah lampu Zik. Zik sebenarnya dah tengok awal dah, tapi ini adalah yang korang pun nampak, yang depan-depan mata korang, adalah depan mata, depan kamera lah. Jadi ini lampu dah siap dah guys. Oh, dalam dia nak buka ke? Oh, Zik tengok nampak oh. Dah cantik dah tu. Nanti dia akan tunjuklah lepas siap pasang. Kita buat apa ni, video cinematic sikit kan, pasang-pasang kan. Lepas tu Zik akan bagi tahu, tunjuk korang lampu brake dia, lampu dia macam mana, lampu kecil dan signal tak ada apa-apa. Lampu kecil dengan lampu brake lah, rupa dia macam mana. Ada benda yang Zik akan ceritakan kepada korang kenapa Zik buat macam tu. Okay, kalau korang tengok guys, nampak eh? Ni siang tau. Siang. Tak ada apa-apa, nampak brake tu. Walaupun dia tak dapat cahaya terang macam third brake ni, tapi dia punya warna ni, brake dia dah lebih kurang nak dekat 20% lah. Kalau sebelum ni memang kita susah nak nampak kan, betul lah masa siang. Tapi sekarang ni alhamdulillah, memang dia cakap pun dia punya design pun Masya Allah, memang cantik lah. Dia rasa lawa buat macam ni, dia punya brake dia macam tu kan. Tapi memang nampak guys, memang alhamdulillah sekarang nampak. So ini adalah lampu kecil. Okay, dalam kamera ni korang tak nampak sangat beza, tapi korang boleh nampak beza bawah ni. Okay, kalau korang nak tahu LED yang ni, korang boleh nampak dalam ada 3 tau letak LED untuk brake. Satu ni 3, satu lagi ni pun 3. 3 LED 3 LED. So memang betul-betul terang lah. So kat sini kalau tak ada arc lid ni, dia akan lagi terang. Tapi bila ada arc lid ni, dia nampak cantik lah, nampak susunan. Kalau tak ada arc lid, dia akan nampak bintik-bintik. Kalau korang tengok dekat-dekat ni pun nampak, ada nampak bintik-bintik kan, bintik-bintik LED tu. So nak bagi dia cantik, dia jadi macam tu. Jadi memang cun lah, bagi Zik memang cun, alhamdulillah. Jadi sebenarnya plan asal untuk yang ni, Zik sebenarnya nak buat straight macam ni. Straight je, yang bintik-bintik ni tak ada lah. Tapi bila fikir balik, rasa macam Tron sangat kan. Jadi Zik biarkan yang bintik-bintik ni. Lepas tu dia ada dua line macam ni, so dia nampak detail sikit lah, nampak cantik sikit. So korang boleh nampak macam ni, memang cun lah. Memang Zik cakap dia terisi kat bawah tu. So bahan dia adalah lagi satu, kalau korang tahu perasan, patutnya kalau lampu MK7 dia ada brake kan, dia tukar macam design kan.
Tapi yang ni tak ada. Dia biarkan dua kat sini. Lepas tu memang dua menyala kat sini. Orang tak adalah rasa confused bila break tu. Sebabnya break hanya menyala kat dua ni. Lepas tu lampu kecil pun tak ada kacau. Jadi break tu orang nampak lah memang benda tu break. Sebabnya MK7 dia ada masalah dia, di mana dia tukar design tu kan. Tiga-tiga dia bintik-bintik dia tukar. So mungkin ada orang yang rasa macam, eh dia ni break ke, dia ni apa ke kan. Tu yang masalah sikit. Kalau korang nak tahu version tu untuk MK7, sebenarnya lampu kecil ni dia dah kurangkan sikit brightness dia, dan dia punya lampu brake tu dia terangkan sikit. Jadi dia punya version 1. Yang ni dia tak tahu ni version apa. Version custom version 3 eh. Jadi itulah dia guys, lampu dia. Okay, kalau korang nak buat dekat ZCT ni, harga dia RM650 eh Kenji? RM600. Kalau korang nak buat lampu brake, tapi bukan macam Zig lah. Zig punya straight. Kalau korang nak buat brake tu makin terang, tapi dia bintik-bintik lah. Bintik-bintik lah. Bukan macam Zig ni. Zig ni special sikit. Untuk brake bintik-bintik-bintik tu, nak bagi lagi terang, kena RM600. Sebabnya nak buat tu, dia ada dalam tu board dia. Jadi nak buat tu, dia kena tapping-tapping sikit. Dia kena ni lah. Susah sikit lah. Leceh sikit. Okay guys, jadi itu adalah video untuk lampu belakang modify MK7. Jadi dia cakap tak ada masalah, alhamdulillah lah belakang lampu ni masih nampak masa tengah hari, cahaya matahari pun okey. Dan juga yang ni betul memang tak dapat lah kalau nak dapat sama dengan lampu brake ni. Sebabnya kita kena buat dia jadi warna putih ni. Kalau tak ada warna putih ni, memang akan jadi warna macam ni lah, memang sama. So yang ni mungkin lagi dalam 70% lah sama macam ni. 70% nak terang sama dengan ni. Jadi semoga video ini bermanfaat kepada korang guys. Kalau korang nak buat, korang boleh buat dekat ZCT. Korang boleh Roger dengan Kenji. Dan itulah dia video untuk episod kali ini. Modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zig yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zig, dan Zig doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.